Viral seorang emak-emak ngotot meminta uang paket cash on delivery, COD, agar dikembalikan oleh kurir, hingga mengambil dan menyandera paket orang lain tengah menjadi sorotan dan viral di media sosial. Video viral ini diunggah akun Instagram underknolver.id, rekaman video memperlihatkan seorang ibu-ibu yang memakai daster berwarna merah muda, duduk di kursi plastik hijau rumahnya, ibu berkacamata itu memegang ponselnya dan sambil menunjuk-nunjuk dengan emosi. Dari percakapan di video tersebut, ibu itu membuat pesanan paket dengan pembayaran langsung di tempat atau COD. Saat paket itu datang ke rumah, ibu itu membayar uang paket COD lalu membuka pesanannya tersebut. Namun, ketika sudah dibuka ibu tersebut malah meminta uang paket COD dikembalikan. Hal itu diduga karena barang tak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kurir itu pun tak setuju dengan perkataan si ibu, dia meminta ibu itu untuk mengambil paket miliknya sendiri. Si kurir berkata hendak membantu ibu itu apabila berperilaku sesuai prosedur. Tapi ibu itu menolak dengan tegas dan kembali ngotot meminta uang paket COD-nya dikembalikan. Terlebih lagi, ibu itu juga mengambil tas berisi paket orang lain yang dibawa kurir. Semua paket orang lain itu diambil oleh ibu itu, agar kurir mau mengembalikan uang paket COD-nya.